Saudara, setelah resmi mengumumkan kesiapan dirinya sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, hari ini Joko Widodo belum menampakkan diri, padahal puluhan wartawan telah menantinya sejak pagi tadi. Penetapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, situasi di rumah dinas Jokowi yang berada di kawasan Menteng sama seperti hari biasa. Tidak ada kegiatan yang berarti yang berhubungan dengan pencalonannya sebagai presiden pada pemilu mendatang. Sejak pagi hanya terlihat puluhan wartawan dari media cetak dan elektronik yang menanti kemunculan Jokowi. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Terus setengah tahun kita ikut beliau kan, sampai semua kita udah ngerti beliau maunya apa gitu. Nah kalau beliau terpilih jadi presiden, tentu sama juga kan, pengarahan dari beliau. Kalau tidak terpilih kan kembali jadi gubernur beliau. Jumat petang di rumah Sipitung di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo secara resmi menyatakan kepada pers tentang pencalonannya sebagai presiden dari PDI Perjuangan. Saya telah mendapatkan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk jadi calon presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Setelah sukses di ibu kota, apakah Jokowi berhasil menaklukkan masyarakat Indonesia? Kita tunggu saja. David Rizal, Arman Salman, dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.